Assalamualaikum kawan-kawan aku semuanya. Kali ini aku mau bikin es puan. Dan ini puannya ya, aku belah dulu, lalu bijinya aku buang-buangin dulu ya. Bijinya dipisahin dari dagingnya ya. Ini bijinya mau aku jemur buat nanti aku jadikan bibit, dan mau aku tanam di kebun aku yang di seberang itu loh. Setelah bijinya dipisahkan, lalu timun surinya ini dipotong-potong ya, dan diambil dagingnya. Ini ditempatkan di toples ya, soalnya ini nggak langsung aku bikin es puan. Ini dipisahkan dari kulitnya ya, lalu dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Ini timunnya belum terlalu matang. Maaf ya, suaraku agak bineng soalnya aku lagi sakit pilek. Udah dulu video aku kali ini ya. Wassalamualaikum.